Sambal bawang. Cara buatnya gampang banget. Terus ini sambal bisa tahan lama, bisa disimpan di dalam kulkas ya. Halo sobat YouTube semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat sambal bawang ya. Bahannya cabai rawit 1/2 kg yang sudah aku cuci. Lalu bawang putih kira-kira 1/2 on, terus gula pasir 2 sendok makan, garam secukupnya. Oke ya, aku sudah manasin wajan, aku taruh minyak secukupnya. Ini minyaknya harus panas, harus banyak ya teman-teman, nanti bisa di itu ya, ditaruh di sambalnya ya. Oke, cabai masuk. Bawang putih juga ya. Kita gorengnya dengan api kecil ya, teman-teman ya. Biar itu ya air dalam cabe ini keluar ya. Oke ya, kira-kira cabe sudah matang, lihat sudah kering ya. Lalu aku mau tambah garam secukupnya. Lalu gula pasir tadi ya, yang 2 sendok. Oke, kita matikan kompor. Kita tunggu sampai dingin baru di blender ya. Oke ya, kira-kira sudah dingin. Aku mau blender. Biar gulanya tidak hancur ya. Gulanya seperti ini, tidak hancur. Oke, kita blender. Oke ya, blendernya 2 kali ya. Oke ya, kita blender. Oke ya, sudah halus. Seperti itu. Lalu aku mau tuang. Tuang ke sini dulu ya. Oke, lalu itu masih sisa kita blender lagi. Seperti ini ya. Oke ya, kita blender lagi. Sudah halus. Oke ya, kita tuang lagi jadi satu. Oke teman-teman, seperti ini ya. Nanti aku mau pindah ke botol ya. Oke, aku mau pindah ke botol.
Oke, seperti ini ya. Ini bisa tahan lama, teman-teman ya. Gampang banget kan?